Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ketika kita lihat di suatu tempat ada bangunan yang indah, kesannya biasa aja. Ketika melihat pemandangan kita akan berkata Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ketika melihat masjid, maka di sana ada pertemuan antara manusia dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada hati yang lembut sehingga dengan kekuasaan, dengan harta, maka berdirilah rumah Allah. Maka balasannya juga luar biasa. Man bana masjid, dan siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Berpikir cerdas, smart. Kalau ada orang yang rajin salat duha, salat tahajud, salat witir, salat awabin, salat sunat isyraq, bagus, tapi setelah meninggal dunia berakhir. Tapi kalau mau tetap berkekalan, bangunlah masjid. Makanya di mana kita pergi, sultan-sultan, raja-raja, penguasa-penguasa, Amr bin As ketika pertama kali sampai ke bumi Afrika, yang pertama dia lakukan mendirikan masjid. Dari masjidlah akan menjadi universitas, minal jami' il jami'ah, yang tertua di dunia. Universitas hari ini terkenal masyhur, Universitas Al-Azhar, dari masjid. Jami Al-Azhar menjadi Jami'atul Azhar. Ternyata kalau kita naik ke atas, ada yang lebih tua lagi, yaitu Zaitunah, tepatnya di Tunisia. Dari masjid Zaitunah menjadi Universitas Zaitunah. Ternyata kalau kita naik lagi ke atas Afrika Utara, ada yang lebih tua. Itulah Jami' Qarawiyyin di Maroko, kerajaan Maghribi. Oleh sebab itu maka bagi kita yang punya harta masih banyak, perlu tempat-tempat, cari di mana ada tempat. Jadi kalau ada orang mengatakan harta itu hanya melupakan kita dari Allah, hanya membuat saya lalai, tidak betul. Justru kalau mau tetap kekal abadi di atas dunia walaupun orangnya sudah meninggal dunia, maka bangunlah masjid. Hari ini kita lihat kenyataan yang begitu hebat. Setiap detik ada orang sholat tahiyat al-masjid. Setiap menit pasti ada orang di dalam itu baca Quran, maka mengalir pahalanya. Idza matal insan, dalam hadis riwayat Muslim, kalau manusia mati inqata, putus, hilang semua. Tapi ada manusia yang cerdas, dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dia bangun masjid, tetap mengalir. Nah, bagi kita yang tidak punya uang, oh kalau begitu surga itu hanya untuk orang kaya saja, untuk raja-raja saja. Tidak, begitulah adilnya Allah. Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, siapa yang salat 12 raka'at fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan juga untuknya tempat surga. Kalau mampu, bangun masjid. Tidak mampu, makmurkan masjid, salat berjamaah. Ada orang mampu, kaya, berkuasa, rajin salat berjamaah, dua-duanya dia dapat. Tapi na'uzubillah yang paling parah, sudahlah miskin, susah, tidak pula mau ke masjid. Na'uzubillah. Mudah-mudahan kita ambil iktibar pelajaran, sehingga ketika melihat masjid, yang keluar dari mulut bukan hanya sekedar Masya Allah, Tabarakallah, tapi juga ada motivasi yang mendalam. Andai saya tidak bisa bangun masjid, anak cucu saya mesti orang yang membangun dan memakmurkan masjid, insya Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Andai tidak sampai, innamal a'malu binniat, niat sudah sampai, Allah akan menilai kita dari niat baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.